Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, terima kasih pertama sekali kepada kawan-kawan yang menonton video saya kepada kali ini. Okay, hari ini saya dengan kawan-kawan yang lain on the way balik ke KL. Kita lalu Masjid Tanah. Dari Masjid Tanah kita lalu ke Pekalan Balak. Itu lalu Port Dickson dan terus ke KL. Okay, hari ni kita ada 10 biji motor termasuk saya lah. Bersama dengan Kawasaki Versys SYM Kenko skuter 400cc. Kita ada 4 biji motor RS. Ni salah sebiji motor RS lah ni. Ini budak takut bini namanya. Budak GTB. GTB adalah geng tayar besar. Dia seakan-akan dengan geng takut bini, tapi dia bukan geng takut bini, ni geng tayar besar. Tengok tayar dia lagi besar daripada tuan dia sendiri. Okey, RS 4 biji. And then kita ada kita ada 2 biji LC 135. Lepas tu kita ada sebiji CF Moto NK 200cc. Okey, so semua total kita 10 biji right hari ni. Semalam kita ride dari KL ke Masjid Tanah. Rumah otai kita, rumah Abang Rashid. Okay, tak cerita yang semalam sikit lah kan. Kita ada buat BBQ, kita bakar-bakar ayam apa semua. Best lah, happening. Kita jalan-jalan dekat Bengkalan Balak. Lepas tu kita beli apa yang top kat Melaka ni. Biasalah. Apa keria gula Melaka kan, memang sedap buat dia. Ni tak ride ni sebab PKP kan. PKP semua motor parking saja. So ni minggu ni barulah dapat ride balik. Apa ni, kawan-kawan ajak kan, bolehlah kita ride ke Melaka. Ni berada otai ni, rumah dia lah yang kita orang pergi. Yang tadi yang LC 2 biji tu, tu anak-anak otai kita lah. Diorang belajar kat Kuantan.
laju semacam je. Apa ni, bukan santai dah ni, ni diorang ni nak bantai ni. Kita balik ke sini pun tu tak adalah petak layar kita kan, adalah ni ha, corner-corner sikit. Kalau highway straight memang pegang ni lah tayar kan, tayar persis ni. Tapi bang jalan dulu eh, safety depan dulu, lagi saya nak ambil video semua. Jalan dulu ambil video korang. Nah, sila kita semua 10 biji lah motor korang. Laki laju motor korang ni. Nanti start kejar balik korang. Tak boleh nak biar lama ni lorak ni semua. Haa, pasal laju-laju ni penuh nak mengejar ni korang-korang. So, alhamdulillah lama, sekian lama tak ride buat PKP kan. Haa, ditutup habis semua. Okay lah, ni dapat dah keluar kuda merah ni. Kuda merah ni dah lama dah ni saya tak boleh keluar tu ni. Apa masalah lah, sebab motor kena parking lama. Tapi panas enjin dekat-dekat je, bawa balik rumah, datang ofis balik, itulah panas enjin. Itu dia berada NK CF Motor 200. Sikit pasal bono ni dengan brother ni ya. Ni salah line tu bang. Alamak. Oh. Baik, member sempat break. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Aduh, bang bikin panas lah bang. Aduh, cuak sekejap. So kalau tengok tadi brother corner tadi, brother kita salah ambil line sebab tu overshoot sikit lah. Selalu salah line corner akan overshoot. Nak kena apa line satu yang penting. Lepas tu kalau break pun dalam corner tak boleh break banyak sangat. Dia kena break main-main sikit-sikit je. Nanti kalau break terlebih motor jadi tegak. Thank you.
tengok dia, dia dah, dah nak overshoot, dia break kau-kau motor dia tegak letak kanan corner lah. Yang dia kelajak makan jalan sikit tepi. Tak apa, nanti balik KL kita cerita je pasal corner eh. Kita pun tak ada pandai sangat tapi boleh lah kan, lama ride, lama ikut otai-otai semua tu belajar. Alhamdulillah lah, tunjuk ajar daripada sifu-sifu saya dekat checkpoint biker. Oh bang, pelan-pelan bang, kita ride santai-santai je bang, balik lah ni, relax. Don't worry, tapi line tu salah tu bang. Corner ni dia kena belajar line sikit-sikit dia juga lah kan. Tak apa, nanti video YouTube banyak, nanti saya tunjuk sikit-sikit. Praktis juga lah kan. Macam mana tu, benda ni kena praktis pelan-pelan. Tak boleh terus jadi Rosi yang berbahaya. Kita dua roda ni banyak sikit lah kan, belajar skill-skill ni, especially kalau motor besar lah kan, sebab speeding kita laju. Tak percaya tu, ini tu pun tak percaya yang laju. Dan nak fikir engine lah tu semua tu, buat desuk-desuk tu tengok dah tak percaya. Follow motor besar je sekarang, shot sekarang ni tak percaya. A few moments later. Nasib saya tak baik lah kawan-kawan hari ni. Tayar pancit pula. Cacing sudah lari keluar lah. Motor dah lama parking je. Itu hari bocor, saya cucuk cacing. Lepas tu cacing sudah lari keluar. Dah bocor, tapi alhamdulillah lah. Nasib baik lah saya punya brother daripada checkpoint bikers juga, brother Harry Setan namanya. Nama je Harry Setan, tapi orangnya baik. Alhamdulillah nasib baik, member free hari ni. So saya panggil dia untuk towing. Okey, kepada kawan-kawan yang nak ada masalah nanti, Nak gunakan hikmat beliau, boleh contact ni nombor dia. Ambil simpanlah nombor ni, mana tahu kan memerlukan nanti. Okey, itu saja video saya untuk kali ini. Okey, jangan lupa like dan yang paling penting subscribe. Terima kasih.